zombie apocalypse. Halo guys, kembali channel Penjelajah Playstore. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis guys ya. Jadi di video kali ini kita kembali di channel kita Penjelajah Playstore guys ya, dimana kita akan mereview aplikasi tak berguna di Playstore guys ya. Tetapi kenapa kita masih mendownloadnya? Karena aplikasi ini tuh seru sekali guys ya. Jadi seperti apa aplikasinya? Langsung saja kita masuk di aplikasi pertama guys. Oke guys, jadi di sini aplikasi pertama adalah, yaitu di sini kalian bisa lihat, yaitu motor guys ya. Jadi kalian itu bisa menggunakan ini, di mana kalian bisa mendapatkan suara motor jika kalian menggoyangkan handphone kalian guys. Kita akan coba langsung apakah bisa atau tidak guys ya setelah aplikasi digunakan. Ternyata berhasil guys, kalian bisa dengar. Oh, kalau terlalu bakal nanti akan nyala guys ya. Jadi senternya akan nyala seperti ini guys. Oh, belum sampai full guys. Nah seperti ini, nanti senternya itu akan nyala guys ya. Jadi tampilannya seperti ini dari aplikasi ini guys ya. Kalian harus ngegas ke bawah supaya bisa mendapatkan suara motor guys ya. Jadi di sini kalian bisa dengar di mikrofon, itu adalah suara dari motor guys ya, yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini guys ya. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store guys. Oke, jadi fiturnya apa saja kita akan lihat, dan hanya seperti ini guys ya. Jadi di sini review yang pertama sudah selesai, kita coba review yang ke, oh ternyata di sini bisa digerakkan dengan tangan juga guys. Oke, mantap sekali. Kita langsung saja review yang kedua guys. Oke guys, jadi di sini kita melaju ke reviewan aplikasi tak berguna di Play Store yang kedua guys ya. Dimana kita sudah memiliki aplikasi yang kedua adalah Lighter Simulator guys. Jadi di sini tuh aplikasi korek api. Tetapi korek api seperti ini bisa digunakan di HP itu tidak mungkin guys ya. Jadi di sini kita iseng mengdownload aplikasi ini guys. Nah seperti ini, dan lampunya nyala guys ya. Jadi ikut bergerak dari lampu. Nah mematikannya kalian tinggal menutup tutupnya saja guys. Seperti ini, kalian nyalakan. Nah menyala guys, dan tutup seperti ini guys. Kalian bisa, nah ini yaitu korek dari zaman dulu guys ya. Jadi kalian yang belum tahu korek api zaman dulu itu seperti ini guys ya, masih buka tutup guys. Nah di sini kalian bisa lihat, dengarkan suara dari buka dari koreknya. Oh tidak bisa guys. Nah jadi mematikannya itu harus menutup dari korek api ini guys ya. Jadi ini adalah aplikasi tak berguna nomor 2 guys. Jadi kita akan lanjut di aplikasi tak berguna nomor 3 guys. Oke guys, jadi di sini kita masuk di aplikasi tak berguna nomor 3 guys ya. Jadi di sini itu suasananya sangat panas guys ya. Kita menggunakan hoodie ini menjadi panas guys. Kita lepas dulu hoodie kita guys ya, karena sangat panas. Jadi di sini kita melepas hoodie kita, dan juga kita akan tanda kipas angin. Kita harus apa guys ya, kita akan coba mendownload aplikasi kipas angin dari handphone guys, apakah bisa digunakan atau tidak guys ya. Nah di sini kita sudah download aplikasinya, yaitu aplikasi tak berguna nomor 3 di Play Store guys. Nah di sini kita sudah mendownloadnya, tampilan awalnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini guys ya. Apa kita harus nah sudah
seperti ini guys. Wow, kalian bisa dengar suara kipas anginnya itu sangat dingin guys. Yang kedua, makin cepat guys suaranya. Jadi seperti ini tampilan dari aplikasi kipas angin guys. Yang ketiga, wah sekali guys ya. Jadi aplikasi yang ketiga ini sangat tidak berguna, karena kita buat apa mendownload aplikasi kipas angin tetapi tidak ada kipasnya guys ya, tak ada dingin-dinginnya sama sekali guys ya. Jadi di sini kita sudah mereview aplikasi ketiga yang tak berguna di Play Store guys. Jadi di sini kita lanjut di aplikasi keempat. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi tak berguna di Play Store keempat guys ya. Nah, di sini itu kita sangat haus sekali karena dari tadi kita itu berbicara terus guys ya. Jadi di sini kita mempunyai aplikasi air guys ya, atau air dalam botol guys ya. Jadi seperti apa tampilannya, kita akan coba lihat guys. Skip guys, seperti ini gambarnya .bayi guys. Kita isi dulu, kalian bisa dengar suara dari isian ini gimana guys. Oh, di sini kalian bisa dengarkan suara isi. Nah, seperti ini. Lalu kita minum. Nah, kalian bisa lihat guys. Wah, sudah berhasil. Kita ganti dengan gelas guys ya, supaya kita bisa meminumnya. Jadi kalian harus pencet seperti ini guys, supaya gelasnya itu diisi air guys dan penuh. Lalu kalian bisa minum seperti ini. Ah, sudah. Jadi di sini tak berguna sekali. Jadi kalian bisa download ini untuk seru-seruan saja guys ya. Jadi di sini tuh aplikasi keempat tak berguna sudah kita review guys ya. Kita masuk di aplikasi kelima yang tak berguna guys ya. Halo guys, jadi di sini kita masuk di aplikasi tak berguna di Play Store nomor 5 ya, atau yang terakhir guys ya. Jadi di sini kita kehabisan yaitu gas guys ya. Jadi di sini kita harus menggunakan kompor untuk memasak tetapi kita tidak memiliki gas. Jadi di sini kita download aplikasi kompor di Play Store guys ya. Jadi seperti apa aplikasinya, kita langsung masuk saja di aplikasinya guys. Di sini sebagai akhir dari aplikasi tak berguna di Play Store guys. Cara menyalakannya seperti apa, kita coba lihat. Seperti ini, kita coba akan menyala. Oh, seperti ini guys. Jadi apinya itu seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat kita sudah memasak dengan kompor guys. Dan ini jika disentuh itu tidak apa-apa karena tidak asli guys ya. Jadi kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi tak berguna di Play Store guys. Di sini kita sudah menyelesaikan 5 yaitu 5 aplikasi tak berguna di Play Store guys ya. Bagi kalian yang ingin mendownloadnya, kalian bisa lihat di sini guys ya. Kalian bisa lihat banyak sekali aplikasi tak berguna di Play Store guys. Kalian bisa download di link yang ada di deskripsi atau kalian bisa langsung masuk di Play Store dan cari guys ya. Jadi mungkin seperti itu saja videonya. Kalian bisa tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis guys ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Penjelajah Play Store guys ya. Support kami terus supaya kita bisa semangat untuk membuat konten-konten berikutnya guys ya. See you the next video, see you, goodbye guys.